Interpol Indonesia menyerahkan subjek Yellow Notice secara resmi untuk Kedutaan Besar Republik Ceko di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Melalui Yellow Notice Interpol, Kedutaan Besar Ceko meminta bantuan kepada Interpol Indonesia untuk melacak anak berusia 4 tahun bernama Thomas Figura yang berada di Bali bersama pamannya Martin Voltin. Berdasarkan informasi yang diminta oleh Kedutaan Besar Ceko, prioritas utamanya adalah pengembalian Thomas Figura kepada ayahnya, sedangkan pamannya dapat dilepaskan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang diwakilkan oleh Napoleon Bonaparte, National Central Bureau atau NCB Interpol Indonesia, menuturkan pihaknya berhasil melakukan tindak lanjut penyidikan dalam jangka waktu tidak sampai 1 bulan Yellow Notice dikeluarkan. Thomas Figura berhasil ditemukan Interpol Indonesia dalam keadaan sehat dan diserahkan kepada ayahnya pada press release di gedung TNCC Jakarta. Salam sejahtera Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pagi ini kita akan melaksanakan serah terima dari subjek Yellow Notice Interpol atas nama Thomas Figura, umur 4,5 tahun, yang kebetulan beberapa hari lalu ditemukan di wilayah Republik Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Yang bersangkutan, seorang anak laki-laki bernama Thomas Figura, 4,5 tahun, setelah diamankan karena mengingat anak kecil di bawah 18 tahun, maka kita berikan perlindungan, dan perlindungan terbaik adalah dengan keluarganya atas pengawasan dari Kedutaan Besar Cekoslowakia yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.